اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insyaAllah malam ni kita masuk ke dalam muka surat 184 berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan ibadat korban. Jadi ada orang minta supaya cerita sedikit berkaitan dengan udhiyah. Nak cerita sikit kata kena baca tepat dia lah. Dalam kitab kita ni ada ni surat 184. Kalau orang Rumi muka surat 235. Ada sini orang pakar Rumi 235. Kalau orang pakar Rumi, orang pakar Jawi ni 184. Berbetulan orang bagi kertas ni pun berkaitan dengan korban juga, berkaitan dengan udhiyah. Tapi kita taklah baca semua sekali. Kita akan ambil tempat-tempat dia saja. Kemudian dalam kitab Sulam Mubtadi ni, dalam bab udhiyah, dia agak ringkas sahaja. Dia kalau kita nak comelnya berkaitan dengan udhiyah, udhiyah ni korban lah, nak comelnya dalam kitab Matla'il Badrin atau Molek. Dia halusi di dalam kitab Matla'il Badrin. Dia pun surat 184. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kitabul udhiyah wal aqiqati waz zaba'ihi. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban dan aqiqah dan bagai sembelih. Dia akan di belakang cerita bab. So, kita cuma nak ambil bab korban sahaja. Bermula sunat mu'akkad bagi yang kuasa. Ia yang kuasa korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil pada hari raya Aid, 10 hari bulan Zulhijjah atau hari Tashrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi korban ni sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad, sunat yang dikuat tuntut, sunat yang kuat tuntutan. Sunat mu'akkad ni bagi yang kuasa melakukan ibadah korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil. Yang kecil maknanya yang belum baligh. Anaknya yang kecil yang belum baligh, bolehlah mak ayah melakukan korban kepada anak dia. Tak dengar? Mana? Jadi bagi yang kuasa sunat mu'akkad melakukan ibadah korban. Tetapi dalam mazhab Hanafi, bagi yang kuasa wajib melakukan ibadah korban bagi yang kuasa. Sebab itulah korban adalah selebih-lebih sedekah. Sebab khilaf pada wajibnya. Korban selebih-lebih sedekah. Sebab mazhab Hanafi, korban bagi yang kuasa bukan sunat, bukan wajib. Sebab perintah dalam Quran, fasalli rabbika wanhar. Sembayanglah kamu akan Tuhan kamu, ini sembahyang raya, wanhar, dan sembelih korban olehmu. Kemudian ada hadis lain pula, Nabi bersabda, sesiapa yang tidak melakukan ibadah korban, maka jangan dia hampiri tempat sembahyang kami. Orang tak buat ibadah korban ni, dia tak samarilah menghampiri masjid kami. Jadi berkaitan orang tidak melakukan ibadat korban ni, Nabi marah. Jadi dalam mazhab Hanafi, korban bukan sunat bagi yang kuasa. Sebab itulah korban adalah selebih-lebih sedekah.
Sebab sedekah-sedekah yang lain sunat. Sedekah korban, setengah ulama mengatakan wajib. Dan korban, kita biasa dengarlah dekat-dekat musim korban, orang cerita berkaitan dengan korban menjadi kenderaan kita ketika kita meniti titian sirat. Kita meniti titian sirat, di antara kenderaannya adalah binatang korban. Di antaranya. Sebab kita maklumlah keadaan titian sirat macam mana. Kalau ada binatang korban, akan menjadi kenderaan kepada kita. Tapi ada pula orang kata, nak jadi kenderaan, tidak boleh ambil. Kalau bos sekali buat satu bahagian sahaja, dia kata, nak jadi kenderaan guana, dah cukup seekor, dia kata. Waktu main akal dia lah pula. Kalau gitu, tak usah ambil lah satu bahagian daripada lembu, beli kambing tu. Kambing seekor, sedang molek lalu lah, boleh naik 8 kali. Kalau lembu, dia kata, satu bahagian, tak ada kenderaan lagi. Kena 7 tahun, setahun satu bahagian, setahun satu bahagian. Cukup 7 bahagian, dia kata, baru jadi kenderaan. Dia fikir cara akal seumpama tu. Satu bahagian pun menjadi kenderaan kepada kita ketika meniti titian sirat. Apabila ini kita melakukan ibadah korban, Allah Ta'ala mengampunkan sekalian dosa-dosa kita. Dan tiap-tiap helayang bulu binatang korban, kebajikan kepada kita, pahala kepada kita. Jadi sunat muakkad dan bayang kuasa, ia korban bagi dirinya ataupun bagi anak-anaknya yang belum baligh. Adapun kalau kita nak melakukan ibadah korban kepada orang lain, orang lain, bukan anak kita, orang lain, kita boleh melakukan ibadah korban jikalau diizinkan oleh dia. Kena bayarlah ke dia. Termasuk anak kita sendiri tapi yang sudah baligh. Kita hanya boleh melakukan ibadah korban untuk kita ataupun untuk anak kita yang belum baligh. Anak kita baligh dah, kita royaklah ke dia. Ayah nak buat korban kamu, ada izinkah, kita buatlah. Sebab dalam masalah ibadah korban kepada orang yang hidup, kita mesti dapat keizinan terlebih dahulu daripada orang yang kita nak tolong melakukan ibadah korban kepada dia. Berbeza dengan masalah haji, berbeza dengan masa bayar hutang. Kita baik dah lalu, dia izin ke tak izin ke, kita nak bayar hutang dia, tak ada masalah. Tanpa perlu keizinan. Dia tak izin kita bayar hutang dia, takut dia budi kita pula, tak kita nak bayar juga. Eh, tak izin pun, kita nak bayar. Maka kita bayar tu, lepas hutang dia ni, walaupun tanpa keizinan. Atau lain cerita, dalam bab korban mesti dapat keizinan jikalau kita nak melakukan ibadah korban kepada adik-beradik kita ke contohnya. Jadi susah kita nak ambil giang satu bahagian, kita nak korban untuk adik-beradik kita, kita mesti dapat keizinan daripada orang yang hidup. Adapun kita nak melakukan korban kepada yang sudah meninggal, kepada yang sudah meninggal, boleh jikalau diwasiatkan. Yang meninggal mewasiatkan supaya tolong ambil satu bahagian buat korban untuk dia, maka semua mazhab membenarkan. Adapun kalulah yang sudah meninggal tidak wasiat kepada kita, dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah kita melakukan ibadah korban kepada yang sudah meninggal tanpa ada wasiat. Kalau kita buat juga, hanya menjadi sedekah biasa sahaja, tidak dapat pahala korban. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hanafi Hambali, boleh melakukan ibadah korban kepada yang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak akan jadi ibadah korban. Kita nak melakukan ibadah korban kepada orang yang sudah meninggal, termasuklah mak ayah kita sendiri sekalipun. Dalam mazhab Maliki, ada setengah mengatakan boleh, ada setengah mengatakan makruh. Tapi jumhurnya kebanyakan mazhab bolehlah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya, melakukan ibadah korban kepada yang sudah meninggal, tidak sah, tidak jadi ibadah korban. Biasa orang tanyanya, dia nak buat korban untuk mak ayah dia yang sudah meninggal. Oh, mak ayah sudah meninggal tu, tak sakilah tu. Kita buat ibadah korban, otomatiklah pahala dapat kepada mak ayah kitanya. Susahlah waktunya. Mak ayah kita, tiap-tiap ibadah yang kita lakukan,
mak ayah kita akan dapat pahala seperti mana kita dapat pahala tanpa kurang walaupun sedikit. Maka tak timbul lah. Yang timbul ni takut kita nak melakukan ibadat korban kepada adik-beradik kita sudah meninggal ke. Itu tanpa wasiat tidak sah dalam mazhab Syafi'i kita. Mereka mazhab Hanafi yang mana Hambali sah melakukan ibadat korban kepada sudah meninggal walaupun tanpa wasiat. Bila. Kemudian kita maklumlah ibadah korban ni ada 4 hari. Hari Raya 10, Hari Tashrik 11, 12 dan 13. Jadi ibadah korban ni waktu dia terhad hanya 4 hari sahaja. Tiba-tiba timbul pula persoalan. Dan ini banyaklah berlaku. Dia kira mudah. Dia kira mudah. Dia nak buat akikah selalulah. Ambil satu bahagian sebab mudah. Kalau kita buat suku-suku payah juga. Dia kira mudah. Dia nak ambil satu bahagian untuk akikah anak-anak dia ke contohnya, ataupun akikah pada diri dia sendiri yang sudah baligh, yang tiada diakikahkan oleh mak ayah pada masa belum baligh. Boleh dia anak-anak tumpang akikah. Dia masalah 7 bahagian. Hak kata lembu 7 bahagian ini, masalah 7 bahagian dia berlainan niat pun tak ada masalah. Ada satu bahagian akikah ke korban ke, satu bahagian tu nak nega ke, ada apa masalah bahagian masing-masing. Bahkan kalau adalah satu bahagian tu dibeli oleh orang kafir sekalipun, tak ada kaitan. Satu bahagian tu orang kafir zimmi beli. Jadi satu bahagian tak ada masalah sebab kita tak ada kaitan dengan bahagian-bahagian yang lain. Maknanya 7 bahagian tu kita nak tumpang akikah tak ada apa hal. Kita nak beli satu bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian kerana kita nak buat makan, nak bekwah, nak kenduri kahwin, pun tak ada masalah. Dia cuma bahagian masing-masing. Cuma kita kata kita nak tumpang akikah. Dia antara korban dengan akikah besar fadilat korban. Sebab korban ni setengah pendapat mengatakan wajib bagi orang yang kuasa dalam mazhab Hanafi. Adapun akikah ni ada setengah-setengah pandangan, ada setengah-setengah mazhab. Contoh mazhab Hanafi harus saja akikah, tidak sunat pun dianya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita akikah sunnatun muakkadah juga, sunat kuat tentu. Tapi nak ceritanya antara fadilah kelebihan ibadah korban dengan ibadah akikah, memang lebih ibadah korban. Tapi kita nak buat akikah pun tak ada apa masalah. Cuma kenapa kita nak pilih ibadah yang kurang daripada disebut fadilat dia, kemudian kita nak disepeh pula ditempuh masa 4 hari, yang mana pada masa 4 hari ni setakat tu je hak korban boleh kita lakukan. Yang mana akikah ni bila-bila masa. Tapi cerita tadilah, kalau nak akikah pun tak ada masalah. Beli satu bagian nak akikah, beli satu bagian nak jual pun tak ada masalah ni. Tapi antara akikah dengan korban, lebih korban adalah selebih-lebih sedekah. Nak banding akikah lebih korban. Jadi kenapa pula kita nak ambil pada masa yang 4 hari ni khusus, satu masa 4 hari ni sahaja yang boleh korban, kita pergi selit akikah. Dia kata ambil korban satu bahagian, ambil akikah satu bahagian. Kalau kita ada kemampuan, apa nak ambil satu bahagian je? Keluarga kita ramah kan? Anak kita ramah kan? Pak belum balik. Seekor lembu pun dah apa dah kalau kita berkemampuan. Kita satu bahagian, anak kita satu bahagian masing-masing. Dah kita ada kemampuan. Lepas tu akikah anak kita, akikah anak kita tu maknanya bila-bila masa pun boleh. Sama telah pula yang afdalnya kita maklumlah kalau kita ada kemampuan, hari yang ketujuh tu waktu yang paling afdal kita melakukan ibadah akikah. Tapi yang salah faham ni boleh, tak ada apa-apa, cuma tak pandai nak pilih mana yang lebih fadilah, yang mana lebih besar. Ada pula dia kata kalau kita dah akikah lagi korban tak jadi, kena akikah dulu. Sebab kita dulu masa budak-budak, mak ayah kita dah akikahkan kita, kita balik, kita nak akikah sendirilah. Jadi kita tak akikah lagi, nak buat korban, tuan tak terima.
Ni ibadat lain-lain, tak ada kaitan antara akikah dengan korban. Tak pernah akikah sekalipun buat korban, korban tetap diterima, itu ibadat lain. Akikah ibadat lain. Tapi dia kata nak kena akikah dulu. Memanglah akikah dulu, korban kemudian. Lepas tu, kita akikah lagi ni. Kita akikah lah esok. Lusa, mau kita korban. Tu kan? Tak boleh. Cari nak cari, nak cari kambing mana buluk dia kata. Dah kalau kalau nak duduk sibuk nak akikah dulu. Dia sibuk nak akikah dulu, korban lusa 13 bulan, 10 bulan. Ha? Akikah lah esok. Kalau nak juga akikah dulu. Ha, dia kata kalau tak akikah, korban tidak diterima. Tak ada kaitan. Itu ibadat lain-lain. Jadi dua perkara di sini. Yang pertama, korban adalah selebih-lebih sedekah jariah berbanding selebih-lebih sedekah berbanding dengan akikah dan sedekah-sedekah yang lain. Yang kedua pula, waktu untuk korban singkat saja dalam tempoh masa 4 hari. Akikah boleh bila-bila masa. Tapi alasan yang masyhurnya mudah. Itu terpulanglah. Dia mudah sikitlah kita ambil. Terbahagian tu mudah tu terpulang. Kita cuma nak cerita dari segi kelebihan sahaja. Ada pula orangnya dia jenis. Dia niat dua-dua tu dia sebahagian. Niat korban pun ya. Niat akikah pun ya. Satu bahagian jadi ambil, bukan ambil dua bahagian. Dia ambil satu bahagian, dia niat akikah, dia niat korban. Susah juga orang kita ni. Dia dah mikir macam mana tak tahulah. Dia tak ayahlah niat seumpama tu. Memang setengah pandangan. Contohnya bagi pendapat Syekh Romli, kita niat satu bahagian korban dan akikah, sah kedua-duanya. Pendapat ni sama dengan pendapat mazhab Hambali. Tapi bagi pendapat Ibn Hajar dan kita Tufah, niat kedua-dua seumpama tu, kedua-dua tidak sah. Jadi khilaf lah di sini. Tapi khilaf tak payah lah. Kita niat dua-dua gitu. Siapa ada pendapat mengatakan kedua-dua pun tidak jadi, baik tak payah lah. Tapi memanglah pendapat Syekh Romli, niat kedua-dua korban dan akikah pada satu bahagian sah, sama pandangan dengan mazhab Hambali. Tapi nak semoleknya, bunyi kata tidak sah tu, kita elok lah. Kita elok. Tak sah lah niat satu bahagian dengan niat korban dan akikah sekali. Satu lagi pula berkaitan dengan akikah ni, kita dalam mazhab Syafi'i kita maklumlah, kambing pun boleh, ambil bahagian lembu pun boleh. Tapi ada ulama, ada pandangan mengatakan bahawa akikah hanya ni kambing biri-biri sahaja, bahagian-bahagian lembu tidak sah. Itu pada satu pandangan. Ada pandangan mengatakan akikah hanya kambing ataupun biri-biri yang seumpama dengan dia sahaja. Adapun ambil satu bahagian daripada tujuh bahagian lembu ke unta ke, memang ada pandangan mengatakan tidak memada untuk akikah. Tapi kita maklumlah memada. Mazhab Syafi'i kita memada. Tapi mana nak comel, kita cari kambing lah. Jadi kalau kita nak ambil tujuh bahagian ni, ambil korban lah. Ambil korban. Akikah, akikah kita buat di masa yang lain. Sekurang-kurang seekor kambing dan aulanya, dan aulanya daripadanya seekor lembu, dan aulanya aula korban daripada seekor kambing, seekor lembu, di afdahnya seekor unta. Dan masuk waktunya bila keluar matahari, lalu dapat semai dua rakaat serta membaca dua khutbah yang pendek-pendek, solah berkorban. Kita tu bab binatang biarlah. Dan tiada harus dimakan. Tiada harus dimakan, makan lagi korban ni, jika korban itu daripada nazar. Kalau korban tu korban nazar, dia tidak boleh ambil, dia tak boleh makan. Dia tidak boleh ambil, dia tak boleh makan, dan dia juga tidak boleh bagi kepada ni anak-anak yang di bawah tanggungan dia. Anak-anak yang di bawah tanggungan dia pun tak boleh makan juga. Orang lain daripada tu boleh makan, adik-beradik dia pun boleh makan. Maknanya dia dan anak-anak yang bertanggungan dia tak boleh nak ambil. Kalau daging kena, kalau korban tu korban nazar. Dia nazar wajib atas aku, contohnya melakukan ibadah korban.
maka dia tidak boleh ambil walaupun sedikit, dia wajib sedekah sekalian. Dan anak dia pun tak boleh ambil. Anak mana ni? Anak yang di bawah tanggungan dia, di bawah kewajipan nafkah ke atas dia, tak boleh ambil. Dan masalah nazar, korban nazar yang wajib ni, dia tidak tak payah ni. Dia tidak wajib ni sebab ini korban yang wajib. Cuma masalah kitanya bukan hak nazar. Masalah kitanya dalam kebanyakan kitab, dia cerita berkaitan dengan yang dihukumkan seperti nazar. Hak nazar ni memanglah dia berlafaz wajib atas aku bergiam-giam di bernazar untuk melakukan ibadat korban. Hak ni dia tidak, bercakap bernazar seumpama tu. Cuma dihukumkan seperti nazar. Contohnya, apabila orang tanya dia, contohlah dia erik kambing ke, nak buat apa kambing tu? Kambing nak buat korban lah ni. Kambing nak buat korban dia kaya. Maka dihukumkan seperti nazar. Dia tak boleh nak makan dah, tak nak ambil dah. Dihukumkan seperti nazar. Nak gapa lembu tu? Lembu nak korban kan? Dia tak kaitkan dengan korban sunat. Kalau dia jawab, nak gapa kambing tu? Kambing nak korban sunat air raya kat gi. Jadi tak ada masalah lah. Kalau dia sekerakat, kalau dia kata, kambing ni nak korban kat gi, korban air raya kat gi, maka tidak dihukumkan nazar. Bukan nazar sebab dia tidak berlafaz umpama nazar. Tetapi dihukumkan seperti nazar dengan bahawa wajib sedekah sekaliannya. Ini dalam kebanyakan kitab fiqh yang bermazhab Syafi'i. Bahkan dalam fiqh Islami, fiqh Islami Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dua tempat didatangkan pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan percakapan yang seumpama ni. Lepas tu ada orang salopan, dia kata, nak jawab macam mana ni? Tahu kan, gitu je. Orang tanya kita ni, erik kat kambing. Kita dah jim bela kambing, apa kambing tu? Oh, dia jawab. Apa? Dia jawab. Ya buatlah, ini korban sunat, air raya kat gi. Banyak korban sunat, tak ada masalah lah. Ini dalam kebanyakan kitab-kitab pekoh. Malaikan di kalangan ulama-ulama mutakhirin, percakapan seumpama ni kira dimaafkanlah kepada orang awam. Itu pun di kalangan ulama-ulama terkemudian. Dia kata percakapan seumpama ni tidak dihukumkan seperti nazar. Dia hanya dipanggil wa'dun ataupun ikhbarun. Janji jelah. Cerita je. Nak korban. Tidak dihukumkan seperti nazar. Tapi ni pun tak berlaku dah sekarang ni. Tak ada dah orang-orang kambing lembunya. Kambing lembu duduk setepak je. No, ada erik tu. Tapi dalam kebanyakan kita dia akan cerita berkaitan dengan percakapan orang-orang awam ni, dia tidak menyedari bahawa percakapan seumpama tu menyebabkan korban dia dihukumkan seperti nazar. Dihukumkan seperti nazar, maka dia tidak boleh ambil walaupun sedikit. Tak mesti dengar? Tanya agak kambing tu. Tapi kalau agak kambing orang tanya, jawab kan ni? Jawab korban lah. Apa lah. Jadi, hukum seperti nazar. Tapi sebenarnya dengar orang cakap kamu. Oh, kalau begitu, tak ada jawab lah kita. Jawab betul lah. Ini korban sunat. Maka, tidaklah dihukumkan seperti nazar. Dan harus dimakan. Dan harus dimakan korban yang sunat. Korban yang sunat harus kita makan. Dan wajib disedekahkan. Kodoh namanya sedekah. Wajib disedekahkan. Kodoh namanya sedekah. Kodoh nama sedekah dalam syarul cerita lah. Maknanya ada harga. Setengah kilo ke. Dia dalam masalah. Korban sunat ni kita wajib sedekah. Kodoh yang dinamakan sedekah. Mana apa? Kalau wis juring tu, tak panggil sedekah lagi tu. Dia orang-orang miskin nak jual pun tak pernah beli sejuring gitu. Mana sedekah ada nilai. Mana kalau orang pakai miskin yang terima sedekah kita ni, nak pergi jual pun ada harga. Kita kata mudah-mudah setengah kilo lah. Tahu? Mudah-mudah. Sekilo ke gitulah. Mana wajib kita kena sedekah.
Hak tu hak korban yang sunat, korban hak nazar, hak wajib tu, hak tu wajib sedekah sekeliangnya. Itu wajib sedekah sekeliangnya. Adapun korban sunat wajib kita sedekah walaupun sedikit, itu wajib. Dan semoleknya kita sedekahlah fakir miskin di tempat yang kita melakukan ibadah korban. Itu semoleknya. Sebab kalau kita balik kampung kita di tempat yang lain, ada pula perbezaan khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebab kadang-kadang ni bunyi je lah jemaah tu, masjid tu, surau tu 2-3 hari melakukan ibadah korban, puluh-puluh ekor. Tapi orang kampung tu curing budak ulik. Orang kampung tu kelik-kelik tengok. Sebab apa? Masing-masing standby besek, budak besek beldi dia, pikul balik kampung dia. Orang kampung tengok saja je lah, boleh tengok darah gitu je lah. Nak semoleknya kita sedekah hak wajib tadi di tempat yang kita melakukan ibadah korban. Tapi kalau kita nak balik kampung kita pun boleh juga, tapi semoleknya. Sebab ada pandangan mengatakan kita nak sedekah, wajib sedekah di tempat yang kita melakukan ibadah korban. Nah, tetapi sunat ia makan hatinya jika disedekahkan yang lainnya. Dia gini, dia hak wajibnya sedekah satu sedikit tu, kira setengah kilo tu padanglah hak wajib. Hak molek benarnya kita sedekah sekeliangnya, dan kita cuma ambil sedikit saja. Ambil bagaimana? Ambil bahagian hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Nabi makan hati daripada binatang korban. Untuk ambil dia panggil apa? Ambil tabarruk, ambil keberkatan. Hak tu hak paling comel sekali. Hak paling comel sekalinya kita sedekah sekeliang. Bukan hadiah. Kita sedekah kepada fakir miskin. Bila sebut kata sedekah, fakir miskin lah. Kalau kepada orang hak senang dipanggil hadiah. Jadi hak comelnya kita sedekah sekeliangnya. Tapi hak wajibnya satu-satu bahagian ataupun setengah kilo tu lepas dah kewajipan kitanya. Ini korban yang sunat. Korban nazar wajib sedekah sekeliang kepada fakir miskin. Bahagian hati pun tak boleh ambil, wajib sedekah sekeliang. Ini kita cerita ni korban hak biasa tu lah, korban sunat. Korban sunat wajib sedekah setengah kilo atas nama sedekah. Lepas tu hak baki tu, hak baki tu kita nak simpang dalam peti sejuk kita, makan setahun pun tak ada apa-apa pun, kita kena kuk kan. Dah molek baru lepas wajib tu sudah lah dapat dah pahala korban, dapat dah pahala korban. Ada pula kata, lagi korban tak boleh simpang lebih dari seminggu. Kenapa tak boleh simpang dua seminggunya? Zaman dulu tak boleh, dah punah. Mula ni pun tak boleh setahun, boleh. Jadi sedekah setengah kilo tu sudah dapat pahala korban. Tapi hak comelnya, sedekah sekeliangnya, dia cuma ambil bagi hati sedikit saja untuk ambil keberkatan. Dan makan sesulus, dan hadiah sesulus, dan sedekah sesulus pun hasillah pahalanya. Dah jatuh sikit tu. Dan makan sesulus, dan hadiahkan sesulus, dan disedekahkan sesulus. Sulus ni, sulus ni bahasa Arab. Se tu bahasa Melayu kita. Sulus ni 1/3. Salasah 3. Dah. Sulusun 1/3. Sama 3 dengan 1/3. Sama. 3 dengan 1/3. Oh jauh teka. 1/3 ni sebagi 3. Tu sulus. 1/3. Arba'ah 4. Rubu'un 1/4. Khamsah 5. Khumus 1/5. Sudus, sumun. Ni dia satu sulus. Kita nak baca warna tu. Sesulus ni 1/3 ambil makan untuk keluarga kita, anak-beranak kita. 1/3 hadiah kepada orang yang senang, dan 1/3 sedekah. Itu kaifiat yang masyhur, yang biasa dilakukan.
Tapi itu bukan hak afdalnya. Hak afdalnya sedekah sekalian. Ambil cuma bagi hati sedikit, itu paling afdal. Hak lepas kewajiban, sedekah 1 kilo, simpan habis buat makan setahun. Ada benda artinya. Nah, tapi hak mana lebih? Lagi banyak sedekah, lagi banyak lebih pahala. Sekarang ini sedekah 1/3. Kita makan 1/3. Hadiah kepada orang senang 1/3. Kalau kita sedekah 2/3, lagi baik. Kita sedekah 1/3. Baik dah, boleh pahala dengan sekadar sedekah tu 1/3. Kalau kita sedekah 2/4, lagi baik daripada 1/3. Kalau kita sedekah 2/3, lagi baik. Kita sedekah sekalian, ambil hati saja. Itu yang paling baik sekali. Bukan kata bagi tiga masyhur tu. Waktu bolehlah awak pesen tu. Awak biasa buat tu bolehlah. Tapi yang paling lebih, hak sedekah hak paling banyak. Paling banyak sedekah, hak tu hak paling lebih sekali. Ini ni hak korban ni. Kalau cerita bab akikah ni dibeza sikit dengan korban. Dalam bab binatang mana tu sama je lah umur dia. Di antara bezanya, kalau korban yang sunat wajib jugalah sedekah atas nama, wajib juga sedekah atas nama sedekah tu semua kilo. Tapi kalau akikah tak wajib sedekah, walaupun sikit pun tak wajib. Tak wajib pun. Lepas tu mana? Kita boleh anak hari ketujuh terus mulai kami sekor, kita makan anak anak kita je. Makan anak kita je. Tak ada sedekah gapo pun. Ada apa? Boleh pahala akikah. Boleh pahala akikah. Kan akikah ni kita buat makan apa semua, hak tu hak molek dia. Buat makan, lepas tu kita atur rumah orang-orang fakir miskin. Bukan panggil ni, kita atur rumah dia. Itu hak baik. Kita akikah kan, kita masukkan dia. Aulanya jangan kita patuhkan tulang. Kalau kita patuhkan tulang khilaful aula contohnya, kena kita masuk biar manis sikit. Kalau korban kita beri dalam keadaan mentah. Kalau hak akikah ni comelnya kita masukkan. Hak tu hak molek dia masukkan, bukan kita panggil orang mari rumah kita. Kita pergi atur rumah orang fakir miskin. Semua sekali tu paling afdalnya. Tapi hak wajibnya, hak wajib dah tak sedekah. 1/2 kilo pun tak wajib. Lepas tu kita semelih sekor kambing, kita makan kita je. Hak tadi korban nak simpan lebih sejuk pun kena sekor kat 1/2 kilo. Kalau akikah tak ada, sekor tu kita bubuh dalam sejuk kita. Tak ada sedekah pun. Sudah dapat pahala akikah. Sedap punya kau kedekut tau. Oh, kalau gitu senang lah. Mana dapat dah pahala akikah. Tapi nak comelnya tak adalah. Kita masuk, kita we makan kepada fakir miskin. Sekaliannya. Tapi kita ambil sekadar ambil keberkatan sahaja. Itu lagi baik. Kita cuma dalam bab korban ke akikah ke, hak paling besarnya adalah untuk menumpuhkan darah, menzahirkan pengorbanan. Sebab itulah bagi kita yang kalau tidak ada kemampuan, tak ada duit kitanya, kita jangan lepas tanpa ada sebarang pengorbanan, tanpa ada sebarang penumpahan darah pada hari raya haji ni ataupun selepas Allah Ta'ala kurniakan anak kepada kita. Kalau kita memang tidak ada keupayaan, tak dang lah nak beli satu bahagian ni, mahal dia ni. RM500 satu bahagian. Dulu kata lembu paling murah RM1,800, dia ni RM3,800. Lembu pun ikut minyak juga orang kali. Tuan. Jadi mahal buat apa lembu? Dia tak kata mahal lembu sekarang. Ada dah murah-murah dia kata. Jadi RM500 tu banyak juga. Kita biasa-biasa kita ambil semua bahagian. Tahun ni ada masalah kekurangan sikit, kita tak mampu nak ambil bahagian. Kita beli ni ayam. Ayam jantan ke contohnya, pagi raya kita pun semelih niat sebagai korban sunat kita. Ini bagi pandangan mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Suka pula dah. Bukan dalam kitab Matan Ibadah yang ada. Dalam kitab Matan Ibadah, dalam kitab Bujairi Mi'iqra dinyatakan. Dalam kitab Bulur Marah,
meriwayatkan bahawa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan ibadah korban bidikin dengan ayam jantan. Memang ada kaul. Dan dalam kitab Matan Badri memang menggalakkan kepada kita yang tidak ada kemampuan supaya kita tak terlepas daripada pahala iman ibadat korban, kita menumpahkan darah walaupun setakat ayam itik sekalipun, kita taklid bagi pandangan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kita sembelihlah pagi raya, jangan beli pasal siap dah. Tak jadi tu. Pergi cari pasal siap dah tak jadi, kita beli ayam seekor. Siapa masa boleh korban dah pagi raya, kita pun sembelihlah ayam seekor niat sebagai korban sunat kita. Mana kita sudah dapat bahagian. Maknanya kalau kita kata tahun ni kita tak sempat nak beli bahagian hak meratus-ratus tu pun, kita masih lagi dapat kelebihan. Sama juga dengan masalah akikah. Masalah akikah, hari yang ketujuh kita tak sempat lagi lah, banyak perkara lagi kitanya. Kita beli ayam seekor, kita sembelih sebagai akikah kepada anak kita atas pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai masa kemudian kita rasa ada kelapangan, kita akikah dengan hak kambing lah pulaknya. Sekurang-kurangnya kita tak terlepas daripada ibadah menumpahkan darah sebagai pengorbanan. Itu kata dalam matan comel. Depan saya ni ada kitab Matan Badri. Matan cukup comel berkaitan dengan berkaitan dengan akikah dan berkaitan dengan korban. Kemudian yang kita nak sebut sedikitnya berkaitan dengan korban ni, walaupun perkara ni mungkin tak ada dah sekarang. Walaupun perkara ni mungkin sekarang tak ada dah. Dulu-dulu memang adalah di tempat kita ni, dia bahagi lapang. Dulu-dulu dia ada bahagi lapang yang ambil bahagian 7 orang. Tu ambil bahagian 7 orang. Selesai di sembelih, dia bahagi 8. Satu bahagian dijadikan sebagai upah orang yang cara. Tukang sembelih, tukang lapor, tukang cara. Sebagai upah. Ini tidak ada mazhab yang membenarkan. Ini haram. Bahkan kalau terdahulu, dulu-dulu, kita pernah ambil bahagian yang seumpama tu, maka kita wajib beli daging, kita kena ganti balik sedekah kepada fakir miskin. Kita anggarlah banyak mana hak giang kita hak dikait satu bahagian. Sekarang ni dia bagi 8. Bagi 8 ni hak yang ke 8 ni hak kita ada sedikit dalam hak satu bahagian, kita kira lah banyak mana giang kita yang buat kita giang kita dulu, maka kita wajib kena beli lagi ni pasal kita kena hadiah kepada fakir miskin. Sebab apa? Tidak boleh kita jadikan daging korban, bukan daging korban, kulit sekalipun sebagai pengupah. Kulit sekalipun, bukan kata daging, kulit sekalipun kita tidak boleh diharamkan kita jadikan sebagai pengupah, tukang semelih, tukang lapoh, tukang cara. Cuma timbul pula sekarang ni kata tak ada dah bagi lapang tu. Tapi dia panggil cuka pula dia panggil ni. Dia main cuka. Bagi 8 tak cuka. Mana seorang-seorang kena wis kilo 2 kilo cuka. Nak buat upah. Ni orang sejik ni. Bukan sejik ni lah. Orang sejik buat kerja gini. Lepas tu ada orang marah. Mana boleh upah. Tak usah dia bising-bising lah. Orang lain redor belakang dah. Dia pakai urut buat redor. Orang setuju belakang. Ambil sekilo sebahagian. Sekarang ni orang bagi 8 kita pun tuang di redor juga. Kita bukan salah redor atau redor. Masalah diharamkan kita jadikan daging korban, bahkan daging akikah sebagai pengupah. Sama ada kita jadi pengupah tu dengan bahagi 8 terlebih dahulu, ataupun kita bagi 7, kita cukar pula dia sebagai pengupah. Sama saja. Tapi dulu orang yang melakukan seumpama ni upaya nak beki. Payah. Kita lama mana dah buat seumpama ni. Tok nenek kita lagi. Dia pakai ilmu tok nenek. Tok nenek. Kita sedar tok nenek dia. Agama gapa tak asal dulu ni.
Maka apa tu neneknya? Nak dia kubur balik. Kok lapang, bagi lapang, bagi lapang. Dia dalam bahawa hukum agama ni, kalau tak belajar, walaupun kita kata mudah, walaupun kita kata benda ni, sebenarnya kita tak semua ada belaka. Sebab tak belajar, semua orang akan jadi jahil belaka ni. Sebab yang bagi lapang ni bukan seorang dua, satu kampung, satu daerah. Tak tahu kan jahil belaka. Tak, tak kira lah satu daerah tu kampung ke, tak belajar akan jadi jahil. Lepas tu dia, dia ugu pula. Kalau tak ambil upah, dia tambah cara. Tak ambil upah, dia tambah cara. Dia suruh kita cara diri. Oh, suruh kita cara diri. Oh, berat lah kitanya. Jadi kita berundur suruh cara diri kok. Suruh lapar kok jawapan dia kok. Tinggal sikit dagingnya. Lekat di kulit belaka lah daging. Bagi kita lapar kok. Lagi-lagi bukan kerja kita benda ni tak kerti. Tidak, upah. Sekarang ni, kita bukan tak boleh upah. Tak boleh upah dengan daging korban. Duit-duit lah nak upah sangat kok. Sekarang ni tukang buat kerja tu pun sebenarnya mungkin kerja dia lah. Dia buat kerja dah begitu, maka dia ambil kesempatan untuk cari pendapatan. Tak ada salah. Bukan kata tak boleh berupah. Tak boleh berupah daging korban. Kalau duit dia, dia lagi suka sebab masa tu daging korban banyak dah berinya. Kenapa duit? Sekarang ni setengah-setengah tempat satu bagian 500. Dia royak dah 500. Tapi kita ambil 520. 20 ni untuk ngupah wacara. Tak ada masalah. Apa gitu? 500 satu bagian. Tapi dia ambil 520. Dapat berapa 20 ni? 20 ni pengupah pada wacara, orang ambil bahagian cuma bawa beledi, bawa besen je. Tak ada je. Tak ada cara-cara, dah kotor pun tangan. Tak ada masalah. Kita bersuka gitu. Ada satu tempat tu dia kata ni buat gini, dia kata boleh kedok kita tanya. Mana 8 tu 6 bahagian. 6 bahagian kira ambil bahagian masing-masing lah. Satu bahagian tu sebagai pengupah. Satu bahagian sebagai pengupah. Tak ada masalah. Sebab satu bahagian tu bukan korban akikah, bukan. Satu bahagian tu pengupah ke nak jual ke nak apa boleh dah ke. Tapi kita kata kalau begitu banyak. Satu bahagian tu 500 hiyar tu. Kalau bos saat ni 20 hiyar satu bahagian, banyak dah sebab dia banyak ekor. Banyak kerja tu padang dah. Tapi kalau nak buat satu bahagian sungguh sebagai mengupak, tak ada masalah. Lagi suka orang buat kerja. Sekarang ni dia 7 bahagian, dia tak bagi 8. Tetapi dia cuma jual 6 bahagian saja sebagai korban dan sebagai akikah. Satu bahagian, ni kah dah untuk pengupah buat kerja. Tak ada apa-apa. Kita cuma tak boleh buat pengupah daripada daging korban dan daging akikah sahaja. Bukan tak boleh bagi pengupah. Ini kena faham boleh. Orang kerja ni pun lelah-lelah, memang dia nak upah. Tak ada masalah, tak ada salah nak upah. Sebab apa? Orang nak mari tu, ambil bagian tu, mari belenggang je. Bawa pisah-pisah tu kecil gitu, nak kerja ke apa? Ini lelah. Lepas tu upah tak ada. Dia nak cari kerjaan dia juga. Tak ada salah minta upah. Tapi jangan setuh daging korban. Upah lain lah terkir. Macam tadilah. RM20 satu bahagian. 7 bahagian RM140 dah. Ke murah lah ni. Tak boleh kira gitu. Dan ni tu duk ni letak lah ni. Orang mahal belakang lah ni. Jak minyak naik tu tak boleh sebut dah. Tu zaman dulu tu. Tak boleh lah ni je. Tu pulang lah. Tak janjian lah macam mana. Tapi jangan upah dengan daging korban. Kemudian tukang cara ni bukan kita boleh nak hadiah ke dia. Ni sebab apa tukang cara hadiah pun tak boleh. Apa pula gitu? Dia kata kalau biar hadiah tu kan jadi upah tu jadi upah. Apa pula nak suruh jadi upah? Kita tahu dah upah tak boleh. Kita pergi ke dia, pun pergi banyak sikit ke dia. Orang lain pergi sikit je. Dah nampak dia sungguh, kita pergi banyak sikit ke dia. Siang ke dia. Tetap atas nama hadiah. Terlebih pula tu. Siapa peringkat nak beri nama hadiah pun tak boleh. Sini dalam kitab Mata'in Badri. Haram pula dijadikan dia daging korban pengupah bagi tukang menyembelih. Tetapi tiada haram jika diberikan dia daging korban atas jalan sedekah bagi tukang yang menyembelihnya dan harus bagi dia hadiahkan. Hadiah pun boleh, sedekah pun boleh.
Kalau tukang nyembelih ni orang susah, sedekah. Kalau tukang nyembelih ni orang senang, terpanggil hadiah. Tak ada masalah. Kita tak boleh, pengupah. Akhirnya hadiah pun tak boleh, sedekah pun tak boleh. Oh, tu kedekut orang lalu dah tu. Tak bolehnya pengupah. Tadi dia katalah, takut mari di hati kan. Takut mari di hati kata-kata niat pengupah. Bapa nak cara hati perut orang ni, kita tahu dah niat pengupah tak boleh. Bapa hati tu nak mari niat pengupahnya pula. Tapi dia kata mana? Tu, we banyak sikit. Kan kita sepasti-pasti ni, orang ni kita tinggal banyak sikit ke dia. We banyak sikit tu kerana pengupah. Hedap. Dari kerja semua kita siang ke dia, jadi orang susah juga, kita sedekah banyak sikit ke dia. Dah orang miskin lain, orang miskin lain malah sedekah sikit sudah lah. Jadi gitu. Ha? Orang miskin rajin ni sedekah banyak, orang miskin malah sedekah sikit. Takkan kita pergi sama. Orang ni orang miskin malah, orang tu miskin rajin duk cara masa-masa melehang, nak pergi sama banyak. Ha, miskin dah lah dia malah. Miskin ni dia miskin, dia malah pula. Sikit sudah ke dia. Tapi kepada cara tu, jadi miskin tu banyak sikit dia. Tapi atas nama apa? Sedekah. Bukan atas nama pengupah. Ke jadi guna niat hati? Kih bila miskin tu jadi niat pengupah? Tukar niat lalu? Tambahan pula kalau buat macam tadi. Memang ada dah bahagian dia duit, dah ada dah bahagian dia. Mana satu bahagian RM10 ada dah. Lagilah. Jelas memang itu pengupah. Kalau ni kita bagi lebih ni, kita sedekah dia lebih sikit. Tak ada masalah. Itu lagi jelas. Kata dia tak ada dah bagi lapang. Dia kata jenis main juga. Kata pelik-pelik orang kita ni. Dia cari jalan juga. Lepas tu dia kata ingat dia tu secara. Sebab apa? Semua reda belaka. Dia marah secara pula. Orang marah lah kata bagi lapang. Tak boleh. Buat gitu pun tak boleh juga. Sebab pengupah. Dia kata reda. Tapi cara dia gitulah. Nak mudahnya sediakan duit. Sebab orang kita tengok-tengok lah. Orang dia tengok-tengok dah. Sengah-sengah tempat tu. Memang dia buh dalam berdi dia. Siap hadiah, dia turun balik. Umur dah berdi siap dia, turun balik. Dia tak tengok dah waktu patang macam mana. Sebab yang ambil bahagian tu bukan kapung dia. Dia cuma tupang, kawan dia ambil situ semua. Dia buh dalam berdi, memang tak cara dah. Mana sebab tu sengah tempat dia ambil caranya, memang disediakan duit. Itu lagi selamat. Mana orang cara pun tak mikir dah. Kita nak buat alik belaka pun, dia tak cara dah. Sebab dia sudah dapat duit sebagai pengupah. Itu lagi baik lah. Kau tengok orang kita memang gitu. Tengok, tak ada tinggal sikit habuk pun. Ada. Dia pun dah berdi dalam beseng, dia tu dalam bonet kereta. Balik. Ada tak cara pun, istuh pun tau. Ke macam mana biasa? Ada tak tempat ni buat seumpama tu? Kita cerita ni ada tempat-tempat yang kita tengok dia buat gitu. Tanya dia, dia kata memang dia ambil. Dia ambil satu terbagian tu adalah sebagai pengupah. Mana dia tahu kepada yang beli bahagian tu, mana ada lebih ni sebagai pengupah. Kau macam mana? Kau cara tu memang tak ada langsung. Sebab nak cara ni bukan semua orang boleh cara. Tambahan pula kalau semulih banyak-banyak tu, leloh dia. Leloh dia. Itu peringatan lah. Sebab timbul dia kata seumpama tu. Atas nama pengupah, sedikit pun tak boleh. Kalau kita pernah buat seumpama tu, kita wajib beli daging lain. Kemudian kita kena sedekah kembali kepada pakir miskin atas nama korban yang kita buat salah terlebih dahulu. Kemudian satu laginya berkaitan dengan, walaupun mungkin tempat kita ni tak ada lah. Orang kapi. Orang kapi tak ada tempat kita ni. Dia daging korban ke dengan akikah ke sama. Ia adalah jamuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada orang-orang Islam sahaja. Khusus hanya kepada orang Islam sahaja. Tapi persoalan timbul, makan tempat kita tak timbul persoalan sebab kita tidak berjiran dengan orang bukan Islam. Kalau orang di bandar-bandar, dia sekarang ni masalah
orang kafir bukan kata kita nak sedekah direct. Bukan kata kita nak sedekah direct. Bahkan kita ni bukan masuk bahagian. Kita tidak melakukan ibadat korban. Kita hanya orang beri hadiah kita ataupun orang sedekah ke kita. Mana kita bukan melakukan ibadat korban. Kita hanya penerima saja. Kita yang penerima pun tak boleh bagi makan pada orang kafir walaupun sedikit. Bagi makan, nak jual pun tak boleh pada orang kafir. Sekarang ni orang yang terima sedekah daging korban banyak-banyak dia orang miskin mungkin dijual. Bukan we saja ni dia jual kepada orang lain sebab dia dapat sedekah banyak daripada daging-daging korban. Dia nak jual, jual ke orang kafir tak boleh juga. Atas nama jual pun tak boleh. Walaupun penjual ni tidak ambil bahagian korban sekalipun, dia hanya terima sedekah ataupun terima hadiah daripada orang yang melakukan ibadat korban. Mana dengan wasitah ada antara kita pun tetap tidak boleh. Orang melakukan ibadat korban terang-teranglah. Kita bukan tak boleh. Berbeza dengan daging dengan korban nazar. Korban nazar kita wajib sedekah sekalian. Sedikit pun tak boleh ambil. Apabila kita sedekah kepada orang sekalian, orang pusing kita, dewi kita balik, tak ada masalah. Tak ada. Sekarang ni kita korban nazar. Maklum tadi kan, kita wajib sedekah sekalian. Kita pun sedekah sekalian. Kita kenyik mata sikit pada penerima tu. Dia pun siang kita, giang dia dah ni, giang dia dah. Ada kena dengan dia, giang dia dah. Hak dia dah. Lepas tu nak balik, dia pun ambil sikit. Wih mula kata tuang tu. Tak ada masalah. Sebab kita bukan makan daging mana ni, daging korban nazar. Kita hanya terima hadiah daripada orang yang menerima korban nazar. Itu panggil wasit perantara. Tak ada masalah bak mana ni, korban nazar. Tapi masalah orang kafir, perantara pun tak boleh. Kita sedekah pada sianu. Sianu ni banyak sedekah pada sianu. Orang ni banyak sedekah. Sampai ke berapa lapis pun, tetap orang terakhir tu tidak boleh bagi pada orang kafir walaupun sedikit pun. Tersalah dia makan, kita wajib pergi cari daging pasar, kena sedekah balik kepada orang miskin sebanyak mana orang kafir tu ambil. Kita nak kira macam mana kalau kita duduk berjiran macam di bandar-bandar. Di mari ya, air raya di mari. Dia kata, ni ni meja, awak meja ni awak tak boleh masuk eh. Awak masuk meja tu je. Dia pelik lah gitu, meja suku-suku ni masih rumah dia. Rumah dia lah meja suku-sukunya. Ini meja untuk tetamu hok kawan dia hok Islam. Ni meja hok dia lah. Rumah dia juga mungkin lah gitu. Rumah kita pun ada gitu juga ke? Pelik dia ni, apa-apa dia boleh makan belaka. Hok semelih ke, hok cocok ke, hok katok dia lah boleh makan belaka kan. Kenapa pula ada hok ni tali ni hok tali tu meja ni. Meja ni boleh ambil lah sebab apa. Ni meja daging kita boleh pasal ni, bukan hok daging korban kan. Boleh pasal. Pelik dia ni. Sebab biasanya kita yang tak boleh makan hok dia. Dia boleh makan hok kita. Kenapa bagi gitu? Dia nak pun nak baik dengan kita ni. Buat gitu kan, terasa hati pula dia nak kira ni. Tu boleh lah kita taklid mazhab Hambali. Mazhab Hambali dibenarkan kita bagi kepada korban sunat dan korban nazar lah kepada orang kafir. Tu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i lah, mazhab Hambali. Tapi korban sunat je, bukan korban nazar. Korban nazar tak boleh. Korban sunat mazhab Hambali boleh kita bagi orang kafir makan. Itu mazhab Hambali. Ni bukan buat mudah-mudah ni, bukan nak lepak-lepak. Kalau dalam keadaan macam tadilah, kita berjirang orang kafir, masalah juga kitanya. Masalah juga kita nak, kita katalah nak, ni jangan makan ke apa ke, takut dia terasa hati pula. Sebab apa tak boleh makan? Ini jamang daripada Allah. Awak tak boleh makan jamang daripada Allah, awak syirik. Jawab gitu. Baliklah dianya. Bagilah dia makan. Kita taklid mazhab Hambali. Tak sedap kalau kitanya, kita beli balik daging anggaran yang jumlah yang sama, kita sedekah pada fakir miskin pula. Tapi tempat kita tak timbul lah persoalan ni. Sebab kita tak ada jiran yang bukan Islam. Kita orang Islam belaka. Dia korban lagi korban dan kau sama jamang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah sikit lebih kurang berkaitan dengan korban.
Kemudian nak cerita selaginya, tapi tak ada dari buku kitab lah, masa boleh buat dah ni. Cerita satu laginya, kita sekarang ni raya haji, raya Idul Akbar, raya paling besar sekali. Kita raya haji, kita maklumlah, kita ada takbir muqayyad dipanggil, kan gitu? Tak biasa dengar, takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir mursal. Dia, raya ni ada dua takbir. Satu dipanggil takbir mursal. Dalam kitab ni surat 112. Dalam kitab surat 112, kita tak baca lah. Tapi kalau nak baca, buka surat 112. Dia takbir mursal ni, dia mula daripada malang raya sampai kepada sembahyang raya. Ini tak berkait dengan sembahyang. Ada pada raya puasa dan ada pada raya haji. Ada pun satu lagi dipanggil takbir muqayyad, takbir yang berkait dengan sembahyang. Hanya ada pada raya haji sahaja. Hanya ada pada raya haji sahaja takbir muqayyad, takbir yang berkait dengan sembahyang. Dia takbir mursal tak kait dengan sembahyang. Mula daripada waktu maghrib, malam raya, sampai ke pukul 9 esok lah sembahyang raya. Itu takbir yang berpanjangan. Takbir yang disunatkan nyaring, disunatkan kuat. Di rumah ke, di jalan ke, di pasar ke, di masjid ke, di mana-mana, kita disunatkan takbir yang berpanjangan. Yang tak ada takbir hanya dalam jambang sahaja. Jambang sahaja dimakruhkan. Lain daripada tu, kita disunat takbir berpanjangan, takbir dengan suara nyaring. Tapi jalan pasar pun takbir. Tapi syariat agama ni, di tempat kita, kalau kita amalkan, orang tengok, dia ni raya sungguh, pergi jalan pun takbir. Takbir sejik ni, bukan tempat dia pergi jalan ni, buat kali. Oh, raya sungguh dia. Oh, takbir rendah dia seorang. Nak nyuhur buat kali. Memang disunatkan nyaring. Takbir mursal, takbir daripada maghrib malam raya sampai kepada sembahyang raya. Satu lagi dipanggil takbir muqayyad, takbir yang berkait dengan sembahyang. Tiap-tiap lepas sembahyang, sama ada sembahyang fardu ke, sembahyang fardu ni tunah ke, qada ke, sembahyang fardu ni sembahyang jenazah ke, sembahyang sunat, apa sunat sekalipun, sudah sembahyang, disunatkan kita takbir. Lepas takbir tu kita maklumlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali, sampai kepada yang keempatnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah bukratan wa asila, paling kurang. Patut wahdah-wahdah tu lagi comel. Tu paling kurang. Tiap-tiap lepas sembahyang, mula daripada subuh pagi esok dah. Subuh pagi esok. Subuh hari Arafah. Subuh 9 Zulhijjah. Bukan mula daripada sembahyang subuh. Mula daripada waktu subuh. Mula daripada waktu subuh. Maknanya pagi esok kita sembahyang qabliyah subuh seorang diri, kita sudah sembahyang qabliyah subuh tetap bila Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini tak sunat kuat ni. Tiga kali, lepas tu Allah Akbar kabirah sekali. Lepas sembahyang fardu subuh berjemaah, beri salam je, takbir tiga kali. Lepas tu Allah Akbar kabirah sekali. Kemudian baru kita wiri. Baru doa macam biasa subuh tu. Kemudian kalau kita berjemaah, dia takbir tak berkait dengan berjemaah. Dia lepas sembahyang. Maka dia tak payah kita buat macam hari raya. Macam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang pula lagi wirid dah sekarang dah. Enggak panjang dah. Ini bukan takbir mursal, takbir yang disunatkan nyaring, bukan. Ini takbir muqayyad berkait dengan sembahyang, tiap-tiap lepas sembahyang tak berkait dengan berjemaah pun. Cuma bila tu imam buat, kita buat sama-sama dia. Mana tu imam kata dengan biasa sudahlah, dengan nada yang sama dengan kita baca wirid. Yang mana kita maklum, wirid pun tak sunat kuat. Wirid pun tak sunat kuat. Hukum asal wirid sembahyang ni sunat perlahan. Cuma kita disunatkan kuat untuk supaya stabil sama je semua orang. Maka sunat kuat sikit. Tu je lah. Maka kita takbir raya pun samalah kuat dengan hak wirid tadi. Tapi biasa je, Allah Akbar, Allah Akbar. Macam semakmu pun ikut macam tu imam kata saat ni. Habis selesai tiga kali, Allah Akbar kabirah sekali, barulah kita wirid macam biasa. Wirid hak biasa tu yang tinggal. Ketinggal tau. Takbir-takbir hak muqayyad ni, habis takbir, doa lalu. Gitu. Jumpa hak baru, hak lama tinggal.
Tu kan ni. Habis tepuk lagi, ambil mula awak lama. Lepas Jumaat, hari Sabtu kita ambil mula awak lama, wirid lah. Wirid tu tetap dah, tak boleh nak potong. Takbir sekejap je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallah. Jangan buat lagunya orang apa, takbir biasa je. Makmum, terimam dengan makmum sekaligus je. Tak sana buat macam takbir mursa, takbir malam raya, pagi raya, jangan lah. Biasa je. Ini panggil takbir lepas semayang, takbir muqayyad dia panggil. Mula daripada subuh pagi esok, habis tak habis, gelincir matahari 13 Zulhijjah, gelincir matahari hari Jumaat. Bukan dengan semayang so. Sini memang ada khilaf lah di antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Ada khilaf di sini. Ada pandangan mengatakan mula dari waktu subuh 9 bulan, waktu asar 13 bulan. Tapi pendapat utama mula daripada waktu subuh pagi esok sampai ke gelincir matahari hari 13 bulan. Mana kalau kita selepas sembahyang asar hari Jumaat 13 bulan tu ada sembahyang jenazah pula ni sebelum maghrib tu. Ha, takbir dulu. Nak takbir. Mana takbir ni takbir muqayyad, takbir lepas sembahyang lebih afdal, lebih besar pahala daripada takbir mursal lagi. Hak 5 hari ni. Ni lebih besar pahala daripada takbir mursal. Takbir muqayyad ni hanya ada pada raya yang paling besar, iaitu Aidul Akbar, raya haji. Jangan tinggal ni 5 hari ni. Mula daripada pagi esok sampai kepada 13 bulan hari Jumaat. Hak mursal malam raya tu biasalah. Maknanya kita malam raya, malam Selasa, malam Selasa tu malam raya, selepas selesai sembahyang fardu maghrib berjemaah, tetakbir macam biasa malam esok. Takbir macam biasa, takbir hak 3 kali hak pelahang ni. Wirid maghrib macam biasa. Selesai wirid maghrib, berdoa maghrib, bangun sembahyang ba'diyah maghrib malam esok. Lepas selesai sembahyang ba'diyah, kita takbir hok ni 3 kali ni, sendirian-sendirian. Lepas selesai tu bolehlah kita takbir hok ramai-ramai tu, hok mursal, hok kuat lah. Itu kaedah dia. Sama lah, lepas main isyak, selepas main fardu isyak, kita takbir dulu. Takbir hok muqayyad ni, hok sekali untuk imam pelahang ni. Lepas tu imam wirid isyak, imam berdoa isyak, kita sembahyang ba'diyah isyak malam esok. Kemudian kita takbir pelan-pelan sendiri-sendiri. Lepas selesai ba'diyah isyak, selepas selesai takbir apa semua, kita pun takbir mursal, tapi kuat hok ramai-ramai. Sampailah pagi esok. Sampailah pukul 9 hari raya. Sampai ke semayang raya lah. Tapi orang kita ni, dia kadang-kadang tadilah, dia tak dia beza antara takbir yang berpanjangan daripada waktu maghrib sampai ke semayang raya dengan takbir muqayyad. Dia tak nak bezakan. Sehingga kan raya puasa pun dia buat takbir muqayyad. Raya puasa tidak ada takbir muqayyad. Raya puasa tidak ada takbir muqayyad. Takbir lepas semayang hanya ada pada raya haji sahaja. Ni kita cerita ni hak raya puasa, hak lepas dah. Lepas semayang maghrib, lepas semayang maghrib, tak takbir lagi sebab penyimpang moho-moho tak keluar lagi. Kan gitu? Kita tunggu rumah sekejap. Penyimpang moho-moho pun raya kata, esok satu Syawal hari raya. Kita pun duduk rumah ni, kita pun takbir mursal. Takbir kuat. Takbir. Masuk waktu isyak, pergi semayang di surah sejid ke. Sudah semayang maghrib isyak, tidak ada takbir. Sudah semayang isyak, wirid isyak macam biasa, doa isyak macam biasa. Kemudian kita pun semayang ba'diyah isyak terlebih dahulu. Selesai semayang ba'diyah isyak, kita pun duduk congok, takbir mursal sampailah pukul berapa pun. Lepas semayang isyak, tidak ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad tak ada, digi buat takbir muqayyad, digi potong buang wirid. Wirid semayang pak tu tak ada tu. Pagi esok, pagi Jumaat satu Syawal. Pagi Jumaat satu Syawal, ada takbir muqayyad? Tidak ada. Lepas semayang fardu subuh, duduk wirid macam biasa sampai habis wirid, doa subuh macam biasa, ha, selesai dah kitanya, kita pun takbir mursal dan sampailah kepada pukul 9 kat kan. Jadi tidak ada takbir lepas semayang pada malam raya puasa dan pagi raya puasa. Dia tidak ada takbir muqayyad, takbir lepas semayang. Dia cuma ada takbir mursal saja yang tidak berkait dengan semayang. Tapi raya haji ada dua takbir. Lepas semayang pun ada, takbir mursal pun ada. Takbir lepas semayang mula pagi esok sampai kepada petang kami, petang Jumaat 13 Zulhijjah. 5 hari
Takbir mursal malam raya macam biasa sama dengan malam raya puasa. Yelah sunat tu sunat lah, tapi buat biar ikut hukum. Hak orang suruh dia buat, hak orang tak suruh, hak orang tak suruh dia buat. Hak wirid sok modoh dipotong buang. Takbir mukayat tak ada malam raya puasa dengan pagi puasa, dia pergi buat. Lepas tu wirid semayang, dia semayang tak ada dah lah, dipotong buang. Tak ada dah wiridnya. Buat, kenapa tak ada wirid? Kerana nak takbir mukayat. Siapa suruh? Tak ada orang suruh. Buat sendiri-sendiri. Itu kita dah, dah baca lah. Kalau nak tengok surat 112 dengan 113 dalam kitab kita ni. Jadi kitab kita ni mudah lah. Siapa masa bab lain, kita masuk belakang. Masuk belakang. Siapa bab bulan puasa, kita masuk bab puasa belakang. Itu je lah. Sebab nak siapa belakang semua lambat ni. Kita lompat-lompat ni, boleh giang ikut. Kalau bab korban, buka berapa dah. Sekatalah. Lepas tu soalan tak ada kertas ni, samalah. Soalan berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan korban nazar. Rasanya kita jawab dah lah soalan yang diberi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma nabis salihin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.